Baiklah, untuk soalan pertama tadi berkenaan dengan Rini, adakah ini hanya untuk konsert sahaja ataupun akan berterusan, kan? Okey, baiklah. Sebenarnya Crystal X adalah idea asal saya, Ainol dan juga seorang lagi bassist. Sebenarnya kami ramai, bekas-bekas anggota Crystal sebenarnya ramai yang bersilih ganti. Dan ini idea ini tercetus bila mana pada tahun 2019 sebelum COVID, saya buat satu showcase, Solo Next Level Showcase. Saya mengundang mereka semua ni untuk mengubat kerinduan atau permintaan peminat pada ketika itu. Sebab saya di bukan dibuang. Selepas saya tidak lagi bersama dengan Krista, dan selepas itu saya cuba mengorak langkah secara solo dan saya membuat showcase dan Solo Next Level Showcase. Saya direzekikan untuk mengundang sahabat-sahabat lama saya yang dulu pernah bersama-sama dengan Krista dan kini tidak lagi. Dan selepas pada projek istimewa tersebut, kami mendapat lagi permintaan dan permintaan untuk kami teruskan projek ini. Maka pada tahun 2020 terlahirlah projek Reunion Seragam Hitam 2020. Tapi ada sedikit malangnya bila satu dunia dilanda COVID, segala promosi, segala idea, segala apa saja planning-planning kami terhenti di situ. Dan saya pun berniaga, kan? So selepas pada itu kami masih lagi bergerak sedikit-sedikit dalam skala yang kecil. Bolehlah sedikit pada saya ketika itu membantu ekonomi kawan-kawan lain juga. Sebab saya kalau ikutkan sebagai penyanyi, semestinya pembawakan secara solo itu adalah satu perbezaan yang sangat ketara. Vibe dengan bersama band tu sangat-sangat luar biasa. Dan saya dan saya rasa Abang Asyik pun akui benda yang sama. Cuma apa kan daya, mungkin direzekikan untuk kami melalui proses tersebut. Dan alhamdulillah untuk projek Merah Hitam kali ini, ini antara langkah seterusnya untuk kami terus bergerak dengan lebih besar selepas ini, insyaAllah. Dan kami mengharapkan sokongan daripada semua pihak juga untuk kami terbang dengan lebih tinggi lagi, insyaAllah. Semuanya adalah selain daripada ekonomi, kawan-kawan saya ini juga adalah permintaan-permintaan yang saya ingin tunaikan, yang DM di Facebook, di Instagram dan segala social media. Ini adalah permintaan mereka dan inilah yang saya cuba tunaikan. Dan alhamdulillah, offer daripada Shoreline memang sangat-sangat kami sangat-sangat mengujakan kami. Dan itulah yang boleh saya ceritakan. Kami akan teruskan projek ini sampai bila-bila, insyaAllah.